Halo teman-teman semua, di sini saya ada air. Nah, perhatikan baik-baik. 1, 2, 3. Saya minum teman-teman. Segar banget teman-teman. Teman-teman penasaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat selalu ya teman-teman. Jadi pada video kali ini, saya akan berbagi trik sulap, yaitu adalah sulap minum jarak jauh teman-teman. Kita langsung aja ke cara bermainnya. Jadi untuk cara bermainnya yaitu adalah aqua gelas teman-teman ya, dan juga minumannya teman-teman ya. Di sini saya pakai susu saset. Untuk aqua gelasnya teman-teman siapkan 2 buah teman-teman, yang satu seperti ini, yang satunya lagi dipotong atasnya teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman tuang ke dalam gelas plastik teman-teman ya, sedikit saja, cukup segini. Kalau sudah teman-teman masukkan nih atau aqua gelas yang sudah dipotong ke dalam gelas ini. Kemudian teman-teman tekan ke bawah, otomatis airnya akan naik ya teman-teman ya, naik melalui sela-sela gelas yang kecil ini teman-teman ya. Kalau kita tekan ke bawah dan kita tekan terus sampai airnya ke sini, maka terlihat seperti satu gelas penuh ya teman-teman ya. Nah, padahal kalau kita tarik gelas yang sela-sela ini, nah kita tarik seperti ini, airnya akan turun teman-teman ya. Nah, jadi 1, 2, 3. Nah, tarik ke atas, nah, turun sendiri. Di sini saya pakai sedotan aqua gelas. Sebelum bermain, teman-teman setting dulu. Nah, 1, 2, 3. Ketika teman-teman meminum, teman-teman juga menarik gelas yang ada di dalam ini ke atas ya, teman-teman ya. Jadi supaya bersamaan airnya juga turun. Nah, jadi terlihat seperti meminum jarak jauh ya, teman-teman ya. Gelas yang ini menekan agar airnya itu naik ke sela-sela gelas yang kecil tadi supaya terlihat seperti airnya itu penuh ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya triknya. Jadi sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga tahu trik ini teman-teman ya. Jadi sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Thanks for watching.